Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syarizan Maraja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, ada teman-teman yang mohon untuk aku react kepada gol-gol terbaik Liga 1 Indonesia. Jadi aku cuba cari beberapa video lah Video yang kita nak react hari ini adalah video yang bertajuk 30 gol terbaik bintang Liga 1 Indonesia yang tak akan terlupakan. Alright guys, tanpa kita buang masa, jom kita react kepada gol-gol terbaik Liga 1 Indonesia. Let's go on. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Yes. Nah, sebelah kiri kita lihat kosong, ada 3 pemain berbahaya. Jap-japret! Kakak Boce, Boa Solosa. Serangannya sederhana sebenarnya tanpa pengawalan. Sekali kontrol, melihat di sebelah kiri, ambil kaki terkuatnya langsung. Kita lihat. Betul ke atas guys. Mantap lah. Angkas berbahaya, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tega, cantik, manis, manja, paripurna, luar biasa Kakak Boci, luar biasa Kakak Boa Solosa yang berhasil memanfaatkan pergerakan yang dilakukan dari para pemain Persipura. Ya, 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persipura Jayapura. Boa Solosa, gol dan gol! Baik guys. Cuma satu kata yang bisa diberikan kepada Boa Solosa. Spektakuler. Pemain yang tetap menjadi pembeda, menjadi bintang 8, legend Jayapura. Dan ini dia, dan suntik kelas, Pentras. Masuk ke gawang dari Rilis yang untuk yang ketiga kalinya. Ya, tidak bermaksud untuk mencintai perang dari Indonesia. Padua, Boa Solosa ini. Dan kemulangan ini jadi hampir saja dan masih ada Jabro. Kesalahan tipis sebenarnya tadi dari Persita, tapi kemudian bisa diambil oleh Spaso. Dan ada seorang Melvin Platse yang baru pulih dari cedera dan tanpa pun, tanpa Messi. Mantap guys. Jabri! Ini biasa saja guys. Paripurna dari pemain yang kecil-kecil bikin plus di lini depan Bali United pilihan. Bali United ya. David Lali sebuah crossing. Oh, dua pemain. Gol ini benar-benar cantik. Umpan dari David Lali. Satu gol saja. Dan first time kick dari Beto. Baik. Beto Gonzalez muncul. Beto. Cek. Luar biasa. Gol yang dicetak oleh Beto Gonzalez. Guys, wow, dari luar kaki guys. Rakito, ada Harik. Apa yang terjadi? Sukar dipercaya pemirsa, sukar dipercaya kembali. Bagaimana? Bola seperti pinball, berbalik. Gol! Padua ini. Sukar dipercaya pemirsa. Ada peluang yang hampir tidak gol. Ada bola yang
mantap guys. Masih datang Renan Silva. Udah pada jauh guys. Tadi guys, jauh guys. Dan Renan. Sudah dipercaya pemirsa. Di mana Renan Silva? Renan Silva guys, eh. 4 gol unggulan dari Borneo FC. Bola yang memang di shoot dari pemirsa oleh Renan Silva. Benar-benar placing aja, tanduk pun placing tadi. Pun placing juga. William Jackson yang menjadi. Dari dirgahayu itu pernikahan ditunjukkan oleh para penonton. William Plyne, masih William Plyne kembali pemirsa. William Plyne! Lagi-lagi kita lihat pemirsa. Ini adalah satu kata yang bisa saya berikan. Spektakuler. Gol yang dicetak oleh William Maestro. Bola malah baik, Kelora angkat bola dan sebek jam Fred. GBK masih menjadi tempat favorit seorang Marco Sebek, seperti yang ia lakukan ketika final Piala Presiden waktu itu dengan tendangan sepeda kebalik. Sekarang dia kembali melakukan gol cantik. Iya, ini gol yang indah banget. Gol yang Marco Simic lagi. Marco Simic. Kecepatan dilakukan oleh David da Silva, gol! Bahaya guys, David da Silva. Inilah dia bomber, inilah dia top scorer, inilah dia goal getter, David da Silva mendapatkan sebuah peluang dan berbantu menjadi 0-1. Kita lihat passing, masih bisa mengenai dan tendangan kaki kanan. Oh, lepas dan gol! David da Silva. Persebaya ni. David da Silva lagi ke? Woi, daripada bawah guys. Woi, David, 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 David
Sukar dipercaya pemirsa membawa bola di tengah lapangan. Si Bunul alias David da Silva berhasil mencetak gol yang ketiga dan gol yang ketiga dari Persebaya Surabaya. Febri ada di. Febri. Woi, terus. Oh, ini Febri guys, baik ya Febri. Hey, masuk terus ke ni. Febri Ariadi. Oh ya. Woi, masuk terus lah guys. Oh, banyak butuh ni. Febri lagi. Yo, ini Febri Ariadi. Wow. Gila lah Febri Ariadi ni, mantap lah woi. Woi. Luar biasa lah Febri ni. Dia melakukan 3 tekukan patah pinggang sebelum akhirnya menaruh bola. Kanan kiri dia boleh pakai ya guys. Atas Persipura Jayapura. Febri Ariadi guys. Bruno Silva ni. Sukar dipercaya. Tendangan dari Bruno Silva. Merobek gawang dari Imade Wirawan. Dengan satu kontrol saja. Tendangan dari luar kotak penalti. Bruno Silva. Dan kita saksikan. Oh Bruno. Bruno lagi. Mantap. Arema FC. Ya, fantastis. Kita lihat di menit-menit awal babak kedua ini sudah langsung menang. SIS. Gerakan kali ini dari Bruno Silva langsung. Guys, gol yang terbaik 30 gol terbaik. Mantap guys. Wow. Tak ada apa yang nak aku cakapkan. Memang wow. Padu gila. Semua gol-gol memang top class guys. Alright guys, itu dia reaksi aku. 30 gol terbaik bintang Liga 1 Indonesia. Wow, memang mantap. Memang mantap. Top. Okay guys, jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruang komentar di bawah dan juga like video ni. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.